Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, siang, apa sore, Bo? Ah, ini prosesnya, teman-teman. Jadi aku ambil tema box letter U ya. Nah, ininya seperti ini. Ini belum tak apa. Jadi untuk mungkin kalau untuk bikin box bawah gampang ya. Weh, keren, Bro. Bingung deh uang gue. Jadi kalau untuk bikin yang bawahnya tuh teman-teman ukur ini dipaskan aja sini ya kan. Terus nah kalau udah pas kayak gini sekitaran 10 atau 15 ya ini senti kayak gini. Nah ini yang tema letter U ya. Bawahnya seperti ini, nah gini. Gini, nah. Ini apa sih? Gini. Udah selesai itu. Nah, ini ya, ini yang udah kudot nih. Kudot. Oh, jika ini ring 6 ini, wah. Jadi nanti kalau untuk memang ini kan untuk apa ya? Loro ae untuk kompetisi. Jadi kalau untuk kompetisi aku nggak akan macam-macam ininya, nggak bisa bikin gini-gini. Kita bikin lurus gini aja. Kecek nih wong ini. Misalnya lurus. Lurus aja belak-belok. Terus ininya nanti di sini. Mungkin ini warna anak. Nah, gitu teman-teman. Terus nanti di situ tengah nanti disambung kita bikinkan untuk Twitter ini. Yang ini. Tengah ini. Nah, lurus. Oh iya, saya lupa. Untuk bikin ininya, bikin ring ini nanti biar gantungnya nanti kita kasih stik kayu penyangga gini ya ke sana, tiga aja. Ini juga tiga. Baru habis itu kita resin, dibalut kain dulu, kita resin lapis kain fibernya. Baru habis itu udah kering kita dempul dan kita lapis cok. Tengahnya sini nanti jadi pengaitnya sama ini. Ada bautnya juga biar kencang. Jadi di baut di atas sini satu sama sini aja. Aduh, duduh. Gini teman-teman. Jadi ini usahain kalau untuk ngejar quality ini ya. Lubang angin ini. Ini sejajar dengan ini. Jangan sampai lubang angin ini mendal nablek samping sini atau apa. Ini nanti saya kasih kain caranya ini yo, bisa dengan kayu gini bisa, terus nanti sininya didempul, bisa juga dengan cara di pakai itu loh, apa itu namanya, ora saringan nyamuk ya, apa jenenge iki, streamin kecil. Jadi nanti kita kasih koran atau apalah untuk nyumpal sampai sini disumpal, itu kasih streamin atau apa biar nggak main resin kan, baru didempul gini. Jadi nanti jadinya liku gini. Nah, gitu teman-teman. Nah, sementara kita ambil ngelem aja lah, bukan ngelem kambing ya, ngelem ini. Oh, jadi kurang lebihnya ini nanti gini teman-teman. Lurus boh. Ini ukurannya harus sama loh, kiri kanan, soalnya yang kualitas gitu ya. Oke. Just sampai meyot-meyot. Diukur neng kono ae lah engko. Oke, teman-teman ya. Apa nih ya? Pengen tak ceritakan. Oke. Yang jelas itu teman-teman. Teman-teman, weh rasa detek kok gimana cara ngambil akinya. Kita sekarang ini enggak pikirin masalah aki ya. Mikirin masalahnya suaranya gimana, enaknya, bagusnya gitu. Jadi ini teman-teman tengok ya, box ini kiri kanan jangan sampai di bawah sini. Nah, diganjel-ganjel ya teman-teman. Kalau teman-teman ingat videoku yang pertama aku bikin yang budget 1.500.000 itu memang enggak tak ganjel ya. Ini diganjel teman-teman. Ini ganjel biar ke atas gini, jadi suaranya tuh blong dong gitu, dan kurang lebihnya seperti itulah.
Ini kondisinya teman-teman belum sempat pasang perdam. Paling satu minggu lagi lah. Hah? Congkoknya golek stik kayu wah. Stik kayu kayu bekas nah, gini dong. Stik kayu bekas gini. Ini siwa mas lu mau telepon gue jadi pokoknya ini nanti dicongkok nanti kalau udah kesongkok tak video nih ya pokoknya ini nanti tak lubang ini kan udah ada untuk crossover. Ini nanti lubang pakai pipa 6 in, pipanya urung dapet, urung enek nggo nyolong yang kasukas tukang lho. Oke, oh ya, ini untuk ringnya lampu ya. Ini belum tak apa teman-teman. Belum tak rakit. Baru 3 hari ini. Ini kayak gini. Nih, telon ketipisan tak tempel aja pakai apa? Melihat situ. Jadi aku tadi ke mana ya? Mana ya speaker biasanya? Duh, hilang. Jadi ceritanya gini teman-teman, aku biasa pakai ukuran 6,5 inch di speaker biasa. Lupa yang mau aku apa sih fenomeni ya kan. Ada buang. Jadi tadi udah pas jadinya. Ini ukuran aku apanya ini ya. Pokoknya aku coba ininya nggak masuk. Ini kan aturannya masuk gini. Nah, dia tenggelam teman-teman. Tenggelam rata, terus nanti kita akan ininya kita kasih ring lampu. Gini. Terusnya lagi contoh ini ya. Contoh ini misalnya ini nanti ya dicolok juga. Yang colokannya ini diganti dengan mika akrilik. Nah, gini jadinya nanti. Udah salah Pak sing ini mau kan. Wah, ya terpaksa lah. Hasilnya ini tak bubut tulang. Tak kurangi pakai manual. Jadinya ya kayak gini, tapi ya alhamdulillah masih bisa ini, teman-teman. Masih layak. Ini yang kesalahan pertama. Mau bikin ring lampunya. Kesalahan dalam kerja itu menurut saya biasa ya. Namanya kita belajar, kalau nggak salah ya nggak bisa. Oh iya ini. Oh iya, besok total bikin book ini tak apa ya. Kita tengok bareng-bareng berapa habis notanya. Ada notanya tak simpen teman-teman. Untuk saat ini masih sekitaran habis 500-an ribu. Ya aku nggak bohong ya, kalau teman-teman mau repot ya memang tak aku nih sih kalau bikin box ini nih capek juga ya wo. Buat teman-teman jangan lupa di like dan subscribe ya, dukung channelku ini ya, support terus biar aku bisa berkarya memberikan informasi tentang audio di Indonesia. Salam jedup-jedup teman-teman.
lem ya. Ini pakai lem bakar. Ini, oh ya, ini usahakan sama rata ya. Lurusnya sama, diukur kiri kanannya, jangan sampai baling. Mulai dari ininya, sikunya ini, oh ini ya, siku ininya, siku-sikunya ini harus sama ukuran ini, stick-sticknya dan posisinya tuh walaupun beda-beda tipis tapi usahakan sama. Ini nanti aku bingung nih. Gini aja lah. Gini tengah. Ini nanti cuma modelnya gini teman-teman. Rencana aku cuma model petak gini. Jadi ini nanti gini, inilah sebagai pengaitnya. Oke, jadi ini udah selesai ya teman-teman. Jadi hasil akhirnya sebelum dibungkus dengan kain dan diresin seperti ini. Ini buat lubang udara. Nah, nanti setelah ini kan udah diresin. Di sini kan ini segini, ada sisa segini. Ini dikasih lapan kertas itu, terus ditimbun dempul. Gitu. Jadi nanti seakan-akan memang menyatu dengan bodi mobil ini. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, ikuti videoku sampai akhir ya. Oh ya, ininya nanti gini. Pokoknya nanti ini rongga ini nggak akan nampak ini. Rongga kiri kanan ini tetap ketutup.